tanya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, bukan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kaedah kita memberi salam mengikut sunnah Nabi SAW? Contoh, kalau kita semayang, kan kita akan bagi salam, assalamualaikum warahmatullah, kita akan pandang ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah, kita akan pandang ke kiri. Betul tak? Baik, bagaimana kaedah sunnah yang sebenar? Antara sunnahnya adalah kalau kita memberi salam, yang pertama itu wajib. Salam yang kedua adalah sunnah Nabi SAW. Baik, salam yang pertama, kaedah nak bagi salam selepas kita mendengarkan huruf mim, iaitu assalamualaikum warahmatullah. Pastikan antara sunnah yang kedua adalah kita menghadap tu, kita berpalingkan kita punya muka itu, pastikan orang nampak pipi kita di hadapan macam ni. Kemudian assalamualaikum warahmatullah, dan nampak juga pipi kiri kita berhadapan macam ni. Itulah sunnah-sunnah ketika memberi salam. Bukannya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Bukannya kita angguk-angguk leher kita. Boleh? InsyaAllah boleh dapatkan kitab ini untuk kita tahu dengan lebih detail tentang sunnah kita ketika memberi salam. Ulama' bahas ada 30 sunat ketika memberi salam dalam kitab. Ada 30 sunat ketika memberi salam. Jadi apakah amalan-amalan sunat yang boleh kita amalkan dalam solat? Sampaikan 500 sunat-sunat dalam solat, dalam satu ibadah yang boleh kita dapat hasil kita belajar. Jadi siapa yang nak tahu tentang sunat-sunat ni, boleh tekan kotak kuning sekarang.